karena ada pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaannya lebih kurang seperti ini. Bang, apakah boleh mengeblur banyak video YouTube? Lebih kurang begitu pertanyaannya, teman-teman. Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel kita Mas Nur Tutorial. Jadi di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman. Sebetulnya bukan sharing, tapi lebih ke menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Karena ada pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaannya lebih kurang seperti ini. Bang, apakah boleh mengeblur banyak video YouTube? Lebih kurang begitu pertanyaannya, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Khususnya bagi teman penanya. Jadi saya bisa menjawab berdasarkan pengalaman saya sendiri, teman-teman. Jadi menyangkut dengan pertanyaan tersebut, apakah kita boleh mengeblur banyak video YouTube? Ya, karena mungkin video tersebut sudah pernah diajukan monetisasi, kemudian terkena dampak konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Jadi karena ditolak monetisasi, karena video tersebut bermasalah, jadi jalan pintasnya adalah mengeblur video. Mungkin kebetulan banyak video yang kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Menyangkut dengan pertanyaan tersebut, apakah boleh mengeblur banyak video YouTube? Jadi gini, teman-teman, saya jawab berdasarkan pengalaman saya sendiri. Teman-teman bisa cek di channel saya, kemudian teman-teman masuk di menu video di channel saya, lalu kemudian teman-teman coba scroll ke bawah. Jadi ini bisa teman-teman lihat banyak sekali video yang saya blur. Kalau kita hitung, ini lebih kurang 25 video saya blur semua, teman-teman. Karena video ini sebelumnya adalah video musik, jadi kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Jadi saya cari informasi daripada teman-teman, daripada kreator lain. Jadi mereka mengasih solusi videonya jangan dihapus, ya, karena akan mengurangi jam tayang. Jadi saya coba praktekin apa yang mereka sampaikan, dan saya pun mengeblur semua video yang kena masalah tersebut. Oke, teman-teman, jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri, jadi kalau kita ngeblur banyak video, apakah boleh? Ya, karena video tersebut kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Jadi jawabannya boleh berdasarkan pengalaman saya sendiri, teman-teman. Jadi saya blur banyak video tersebut sekitar tahun 2020. Jadi untuk sekarang ada teman-teman yang mencoba, mungkin ada yang lolos juga, ada yang ditolak mungkin karena masih ada video yang kena konten berulang. Jadi untuk cara khusus itulah, teman-teman, kalau videonya ditolak monetisasi karena konten berulang, ya teman-teman cukup mengeblur video teman-teman. Kalau video teman-teman sudah banyak, mungkin sudah sekitar 30, jadi teman-teman boleh mengeblur video tersebut dan sisakan 5 video original. Karena untuk mendaftar monetisasi, teman-teman harus punya video original minimal 4-5 video lah, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, jadi menyangkut dengan pertanyaan tersebut, apakah boleh kita mengeblur banyak video YouTube? Jadi jawabannya boleh berdasarkan pengalaman saya sendiri, teman-teman. Jadi saya sendiri pernah mengeblur video 25 video, kemudian saat mengajukan ulang monetisasi, saya buat video original 5 video, kemudian sampai waktunya daftar ulang, saya daftar ulang monetisasi, dan alhamdulillah channel saya diterima menjadi program partner YouTube atau lolos monetisasi. Oke, teman-teman, jadi untuk cara mengeblur video, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, ya. Oke, baiklah teman-teman, jadi sekian dulu sedikit sharing daripada saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.